kita lanjut ke Dapa Poin. Dapa Poin. Di Dapa Poin nilainya dikalikan 2. 2 kali lipat lebih besar. Dan kita akan bermain dengan pemain kedua, Abi Rachel, maju ke depan. Abi Rachel. Dua-duanya tangannya dingin banget. Pegang deh, pegang. Dingin kan? Dingin. Iya. Itu tanda orang yang lagi tegang. Tenang. Kita siap aja ya. Ayo buktikan kalian bisa menebak hasil survei. Tenang, fokus. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Apa? Perhatikan. Perhatikan. Jadi, setelah selesai, perhatikan. Oke. Survei membuktikan. Ada gak? Biasanya kau perhatikan itu sebelum. Perhatikan nih anak-anak, baru ngajar. Nah, Bi. Kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Setelah selesai ya? Tenang. Masih ada Fardan dan juga Nasya. Nasya dulu, Nasya. Siap Nasya. Di situ aja. Nasya, kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Pertemuan kita sampai sini aja. Pertemuannya sampai di sini saja. Survei membuktikan. Fardan, kalau mau main kamu minimal ada aja di antara 1 sampai 5 ya, siap ya. Bayangin guru abis ngajar. Kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Baik anak-anak, ada yang ingin dipertanyakan? Oh. Ada yang mau ditanyakan? Itu ya. Pakai ahem. Aduh. Batu Pak Guru. Survei membuktikan. Ada. Ada yang mau bertanya. Wow. Itu sesimpel itu. Mau main atau lempar? Main. Dilempar. Main. Lagu dianya. Yaudah kita main lagi bersama dengan Serang. Terima kasih. Bogor. Oke. Ini kembali mengajak kalian berimajinasi. Nah, kalau kata Fardan tadi betul tuh. Ada yang mau ditanya? Nah, selain itu. Farhan. Fokus. Kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Memberi salam penutup. Iya. Penutup pelajaran? Iya. Apa itu? Memberi salam. Oh, memberi salam. Oh iya. Memberi salam. Oh iya, salam penutup ya. Iya. Oke. Siap ya. Bu guru pamit dulu anak-anak. Iya. Ada. Oke.
Apa ya? Ini pokoknya tuh setelah selesai ngomong apa? Saya ada mau ditanyakan atau apa lagi? Ayo, fokus lagi. Bayangkan lagi. Ronald. Tadi tetot loh. Kok tetot lagi jadi Mr. Tetot loh. Siap ya? Kamu kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 juga. Siap, Ronald. Okay. Selain gaya katak. Kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Ngasih tugas. Oke. Masuk akal. Baru selesai kasih tugas. Survei membuktikan. Kerjaan tugasnya ya, kerjaan PR-nya ya, ada. Tuh, udah mulai kebayang? Rihan, siap. Kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Terima kasih. Oke. Sama-sama, Rihan. Terima kasih. Survei membuktikan. Padahal masuk akal ya, terima kasih gitu ya, oke. Yuk diskusi lagi ya, kali ini cari jawabannya, ayo. Masa mau dicuri lagi, tadi sih berhasil kamu mempertahankan, gagal dicuri. Kalau ini nilainya 76 bisa dicuri. Bi, siap Bi. Guru menerangkan. Pamit. Nah dulu. ini harus detail. Apa yang diucapkan, ya. Siap. Kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Memberi pamit. Iya. Memberi pamit ini. Pardon gini. Memberi pamit. Sejak kapan? Emang kamu punya jawaban lain? Enggak. Kalau Abi ada, kita lanjut ke Pardan. Kalau enggak ada, ya udah, kita ke tetangga. Pamit. Survei membuktikan. Ada. Gak ada, gak ada. Curi lagi 5. Ayo. Di sini berpikirnya nggak usah terlalu serius, santai aja. Audi, kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Mengerti anak-anak. Ali. Siapa? Kalimat apa, Li, yang diucapkan guru setelah selesai, Li, nerangkan pelajaran? Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, likes and comment. Nasya, kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Ada yang gak dimengerti. Mengerti? Gak ada yang dimengerti? Oke. Rasya, kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Sampai jumpa kembali. Oke, clearance. Siap, clearance. Kamu... Clearkan ini, clearance ya. Clear. Clearance? Boleh. Jawabannya tadi Audi apa? Mengerti anak-anak, Ali? Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa, Nasya? Mengerti anak-anak. Rasel? Sampai jumpa kembali. Ada 2 jawaban berarti. Sampai jumpa, satu lagi, mengerti anak-anak? Oke. Untuk nilai 76, ayo ada perlawanan? Mengerti. Tak dulu. Baik, takut lupa ya. Baik, boleh? Boleh, baiklah. Kalimat apa yang diucapkan guru setelah selesai menerangkan pelajaran? Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti anak-anak?
Mengerti? Sudah paham? Iya ampun, nomor 5-nya adalah? Siap-siap ujian ya. Iya kan? Iya, lagi ujianin. Lagi ujianin. Nomor 4-nya adalah? Dipelajari lagi ya. Seperti itu. Memang banyak cara guru menutup pelajarannya. Tapi ini di survei ada 5 jawaban tersebut. Jadi dapat nilai juga akhirnya Bogor. Asya. Mardan. Oke. Okay. Kita akan lagi ya, mulai lagi ya. Double point loh. Dua-duanya sudah mendapatkan nilai. Yang satu hasil usaha, satu hasil mencuri. Tapi apapun boleh di sini. Yang penting nilainya lebih besar. Siap. Satu tangan dekat tombol. Kami tamu survei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Apa yang dilakukan kucing sehingga membuat kesal manusia? Apa? Buang air besar sembarangan. Buang air besar, kotoran alias buang kotoran. Survei membuktikan. Satunya nih, buang air sembarangan ada, tapi nomor 2. Nasya, selain itu, apa yang dilakukan kucing sehingga membuat kesal manusia? Nyakar. Mencakar, oke. Senjatanya ya, kalau itu lebih bagus, kamu berkesempatan main. Tapi kalau enggak, ya yang menentukan arah permainan berarti Fardan. Siap ya? Ya. Mencakar. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Tapi nomor 4 Nasya. Fardan. Al-Azhar sebelah Serang mau main. Ada gitar. Main. Udah 2 kali enggak sapu bersih. Kalau nggak yakin, lempar aja. Kecuali kalau yakin, main. Bukan serang namanya kalau menyerah, main. Jadi apa? Bukan serang namanya kalau menyerah, main. Weh. Bukan serang kalau menyerah, main. Main. Oke, kita kasih dulu, main. Oke. Tapi sekolah kalian aman-aman aja kan? Alhamdulillah. Padahal kan sekolah kalian di Serang. Diserang. Oke. Lanjut lagi. Farhan, apa yang dilakukan kucing sehingga membuat kesal manusia? Ngambil makanan yang ada di rumah. Kucing itu juga ngambil makanan di rumah. Iya. Makanya aku gak suka. Kesel. Tapi walaupun gak suka, kesel jangan menyakiti ya. Iya. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak sih? Ada. Ada gak Farhan? Ada. Ada gak? Ada. Woi. Oh, satu loh. Oke. Dua lagi. Yang belum terbuka adalah nomor 3 dan nomor 5. Ini kata kejutan tersembunyi di sana, ada 2 juta. Ayo. Ayo. Kalau lancar 2 lagi terjawab tambah 2 juta lagi. 4 juta. Oke. Dari tadi Kak Irfan duitnya belum keluar nih. Aduh, gimana dong? Berat tahu banyak duit itu. Duit orang. Siap. 2 juta, Renal. Tebak. Nomor 3 atau nomor 5. Di situ ada 2 juta. Apa yang dilakukan kucing sehingga membuat kesal manusia? Berisiknya kenapa? Ya kan meong-meong gitu. Meong-meong. Malam-malam lagi tidur ngeganggu. Survei membuktikan.
Kak Irfan kasih clue, tadi berisik itu mengarah ke jawaban, berisik. Tapi kurang detail, berisik karena apa, itu yang bikin orang, Nah, oke, okay. Rihan, siap Rihan? Siap. Apa yang dilakukan kucing sehingga membuat kesal manusia? Jatuhin barang. Jatuhin barang, oke. Okay. Iya, suka betul barang, iya, barang nih jatuhnya apa gitu ya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. 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 Oke. Merusak barang, merusak barang. Bisa mau bersih, Bi. Dengerin ya. Merusak barang itu menjatuhkan barang atau sofa digitu-gituin tuh jadi rusak, itu termasuk ya, jangan nyebut lagi cakar-cakar sofa dan lain-lain. Tinggal satu lagi, nomor tiga. Kalau dijawab benar, itu berarti dipastikan kata kejutan 2 juta dan berarti itu sapu bersih. Berarti jawaban ini mengandung 4 juta rupiah. Abi, bisa. Ayo. Apa yang dilakukan kucing sehingga membuat kesal manusia? Kucing berantem. Berantem. Emang berantem berisik ya? Berisik. Coba mundur Fardan, mundur Farhan. Ronald jadi kucing, nih jadi kucing. Berisik dong. Bunyi. Mundur lagi bunyi. Bunyi. Ronald bukan bunyi kucing. Lu kenapa bocorin? Siap ya? Kalau itu ada, 4 juta rupiah. Ditambah nilai, pasti lebih besar dari 144. Ini akan bertambah kalau ada. Kalau nggak ada, berarti kita ke Fardan. Fardan siapkan juga jawaban lain. Berantem ya? Survei membuktikan. Selamat ya, selamat ya.